Jumlah pemilih disabilitas di Kabupaten Bandung menjelang pemilu tahun 2024 mencapai 10.101 orang, tersebar di 31 kecamatan. Pemilih disabilitas dibagi ke dalam 6 kategori, yaitu fisik, intelektual, mental, sensorik wicara, sensorik rumus, dan sensorik netra. Disabilitas fisik merupakan kategori terbanyak dengan jumlah 4.362 orang. Sedangkan kategori intelektual memiliki jumlah paling sedikit, yakni 705 orang. Disabilitas mental atau orang dalam gangguan jiwa ADGJ paling banyak terdapat di Kecamatan Balenda, diikuti oleh Kecamatan Rancaekek dan Cilunyei. Pada pemilihan disabilitas mental, pemilih dapat didampingi oleh petugas KPPS atau keluarga dengan jaminan kerahasiaan pilihan. Pemilih disabilitas mental yang berada di rumah sakit jiwa akan dilayani oleh petugas KPPS yang datang ke rumah sakit. Pemilih disabilitas mental harus memiliki keterangan resmi dari dokter untuk dapat memilih karena KPI memerlukan informasi yang sah. Meskipun ada pemilih disabilitas mental yang marah-marah dan tidak diperiksa oleh dokter, KPI tetap mendaftarkannya ke daftar pemilih tetap di PT berdasarkan dokumen kependudukan yang sah.